Qala muslim rahimahullah ta'ala wa ada manfa'a fi fi darin amin. Wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fashu biha ila. Wa tasiru dan jadilah awqatul mubahi waktu-waktu yang mubah biniyatin dengan sebab niat. Masrufatan digunakan fil khairi dalam kebaikan. Fashu biha tila, maka sadar olehmu dengan tanpa lalai. Jadi jadilah waktu-waktu yang mubah dengan sebab niat terpalingkan dalam kebaikan, digunakan dalam kebaikan, jadi baik dengan sebab niat. Jadi dengan sebab niat jadi baik. Ini yang tadi pembahasan kita ya. Jadi dengan sebab niat jadi baik, digunakan dalam kebaikan. Fasfu bihatila, maka oleh karena itu sadar olehmu dengan tanpa lalai. Jadi yang mubah dengan sebab kita niat, ya, niat buat kebaikan, buat ibadah, itu menjadi baik. Jadi oleh karena itu kencengin niatnya. Perhatikan niatnya. Kita ngaji, perhatiin mau ngapain kita. Kita mau ngapain kita. Datang ke sini mau ngapain, mau ngaji. Kencengin tuh niatnya. Setiap bangun tidur tuh kencengin. Jadi di safinata, ay jadi di niyata. Perbaharui niatnya. Insya Allah kalau kita perbaharui niat kita kencengin niat kita. Perbuatan yang enggak baik kita tinggalkan. Ngantuk tidur enggak jadi tidur. Kenapa? Ingat niatnya. Ya. Main-main HP enggak jadi main-main HP, ingat niatnya. Itu pengaruh sekali tuh. Tadi mau berangkat kerja jam 7 udah berangkat kerja, mau sholat duha, niatnya udah kencang, pengen sholat duha. Dia akan berpikir bagaimana supaya bisa sholat duha. Oh ya, sholat duha itu bisa, yang penting sudah terbit matahari, ya. Terbit matahari, ya, lebih ya, sampai waktu isyraq, yang penting sudah suruk, ya. Sudah terbit matahari, ya. Dua marhalah ya. Berarti apa? Jam 6:30 juga udah boleh. Jam 6:30 juga udah boleh. Nah, dia sholat 6:30. Sholat duha, bisa enggak? Bisa. Kenapa begitu? Karena niatnya bagus. Jadi insya Allah kalau niatnya kenceng, segala sesuatu yang merintangi perbuatan itu akan tersingkirkan. Sesulit apapun insya Allah akan terlaksana dengan niat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mau ngaji dari rumah niatnya kencang, ada yang suruh-suruh, ntar gue mau ngaji dulu. Tapi kalau nggak ada niatnya, ada yang suruh-suruh, kebetulan. Apalagi hujan gede, gampang jawabnya. Kenapa nggak ngaji? Hujan gede banget. Tapi kalau niatnya kencang, betapapun hujan lebat, kencang, kata dia, masya Allah, ujiannya hebat banget. Gedein nggak apa-apa ya, nggak apa-apa biar gede, ya, nggak apa-apa biar gede. Pahalanya banyak. Datang juga tuh. Kenapa? Niatnya hebat.
mau ngaji ngantuk banget. Ya Allah ya Rasulullah. Bagaimana tuh caranya? Iya, dia mandi dulu, ngantuk lagi, dia wudu lagi, ngantuk lagi, dia wudu lagi, ngantuk lagi, dia wudu lagi. Ada ulama ya, sampai 17 kali wudu, bolak-balik, sampai perutnya sakit, kedinginan. Ngantuk, lagi ngaji, tidur aja dah. Kenapa? Niatnya enggak kencang. Kalau niatnya kencang, akan dia usahakan bagaimana supaya dia sampai tujuannya. Lagi jalan kuliah di Ciputat, Bapak Maya. Motornya apa? Ya, bocor. Niatnya kenceng mau kuliah. Akhirnya apa? Ya, dicari itu tukang tambal ban. Dicari tukang tambal ban. Dia berangkat, dia tambal, udah selesai, berangkat. Tapi kalau enggak kenceng, ya, udah ketinggalan, pulang dah. Niatnya enggak kenceng. Orang niatnya kenceng akan diusahakan. Akan diusahakan semaksimal mungkin. Jadi niat itu penting. Makanya dikatakan innamal a'malu, pakai innama itu ada tuh hasrin, menandakan sesuatu yang penting. Nabi pakai innama mengatakan innamal a'malu, padahal a'malu biniat bisa. Tapi dipakai innama, kenapa? Karena penting, kuat, hebat. Innama hanya sanya. Oh, dulu ngaji begitu. Hanya sanya. Ya, boleh juga sih, sesungguhnya boleh. Jadi penting ini, niat penting nih. Jadi perhatikan niatnya, perhatikannya. Makanya kalau yang lagi ngaji ya bobo, nah itu niatnya kurang kencang. Ya. Ini kalau niatnya kencang lagi ngaji ya ngantuk langsung wudu dia. Karena itu satu-satunya itu wudu. Satu-satunya wudu, enggak yang lain. Wudu satu-satunya. Jadi dengan wudu dia seger. Setannya kabur. Ya, siapa yang tidur berarti niatnya enggak kencang tuh ya. Ya, jadi harus apa? Kencang niatnya. Kencangin niatnya. Biar jangan ketinggalan. Hadhihi al-jumlatu waqi'atun fi jawabi su'ali nashi'in mimma qablahu. Ini jumlah jatuh pada jawab pertanyaan yang timbul dari apa yang sebelumnya. Takdiru takdirnya, kaifa ta'muruna, bagaimana kau perintahkan kami, bisarfi jami'il awqati, dengan menggunakan seluruh waktu-waktu itu, fi ta'ati, dalam ketaatan, ma'ana zalika la yata'ata, serta bahwa demikian itu enggak mudah. Ya, menggunakan seluruh waktu dalam ketaatan itu enggak mudah. Izla mudalana, karena enggak boleh enggak bagi kami, ya, satu kemestian bagi kami, min fi'lil mubahi, daripada melakukan kemubahan. Kita enggak bisa berhindar daripada yang mubah. Contoh, ka'aklin, seperti makan, wa surbin, minum, wa naumin, tidur, wa ghairi zalika, dan lain demikian. Bagaimana caranya? Maka dibalik, makan niatnya apa, minum niatnya apa, ntar kita lihat. Wa hasil jawabi, hasil jawabannya, anna zalika yata'ata bi niyati. Itu bisa mudah, bahwa demikian itu mudah, yaitu dengan niat. Pasang niat. Lagi kuliah gitu umpama. Kenapa kamu datangnya terlambat? Karena kuliah. Niatnya kurang kenceng.
Kalau kencang enggak masalah, diatur tuh sama dia. Biar bisa ngaji. Bagaimana nih? Enggak mampir-mampir. Kalau kalau niatnya enggak kencang, mampir tuh. Kemana-mana. Ya. Jadi apa? Ketinggalan. Bener sih emang. Pulang kuliah enggak ya. Waktunya enggak sampai. Ya mampir dulu. Kenapa? Karena niatnya enggak kencang. Tapi kalau niatnya kencang, ngacir aja dia. Mana buru-buru banget mau ngaji, takut ketinggalan. Kenapa begitu? Karena niatnya kuat. Niatnya kuat. Ntar malam gua harus bangun. Ya, sebelum tidur dia ntar malam gua harus bangun sholat malam. Mesti gua sholat malam. Saya mesti sholat malam. Enggak boleh enggak. Sebelum tidur dia wudu dulu. Sebelum tidur dia sholat 2 rakaat. Minta sama Allah supaya dibangunin ntar malam. Sebelum tidur dia berdoa dulu. Minta sama Allah, ya Allah bangunkan saya ya Allah. Itu usaha batin. Usaha apa? Fisiknya. Sebelum tidur alarmnya udah disiapin. Jadi zahir batin udah disiapin. Tidurnya enggak malam-malam. Ya, karena memang kelasnya belum kelas itu ya. Kalau udah kelas tinggi mah walaupun tidur jam 2:30, bangun 3:30 bisa itu. Kelasnya udah itu udah berkelas itu. Udah berkelas itu mah lain itu mah ya. Tidurnya cuma isir. Iya. Ya. Tidurnya cuma apa? Ya, ngilangin malasnya doang. Bukan istirahat. Ngilangin malas doang. Subhanallah. Tidurnya cuma ngilangin malas. Itu malahan itu maya. Ya. Kita tidurnya masih niat istirahatnya. Karena kebanyakan istirahatnya. Ya. Nah itu dia pasang niat kayak begitu. Sebelum tidur ya, makannya enggak banyak-banyak. Sebelum tidur ya, apa? Dia sholat 2 rakaat. Wudu, lalu dia sholat 2 rakaat. Sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, minta sama Allah. Sebelum tidur ya, dia zikir. Dia tidur ya, sebelum jam 12 dia udah tidur. Enggak boleh lebih daripada jam 12. Insyaallah seperti ini, sebelum subuh sudah bangun. Ya. Sebelum subuh sudah bangun insyaallah. Insyaallah sebelum subuh sudah bangun. Jadi usahakan sebelum subuh bangun dan sholat. Jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Usahakan, jangan sampai enggak. Diniatin. Jadi siapa yang kagak niat, maka dia enggak bisa. Niat. Niatin, insya Allah bangun. Yakin, seyakin-yakinnya bangun, insya Allah. Ya. Jadi demikian itu mudah bisa ya, menjadi ya. Bisa semuanya bisa menjadi taat. Dengan apa? Dengan niat. Izil mubahu, karena yang mubah, yang qalibu ta'atan minha, bisa berbalik menjadi ta'at dengan sebab niat. Kama qala Ibnu Ruslana, sebagaimana berkata oleh Ibnu Ruslan, lakin idha nawa bi aqlihil kuwa ni ta'atin la ilahuma qad nawa. Akan tetapi apabila idha nawa, apabila dia niat bi aqli, dengan makanya al kuwa, kuat ni ta'atin la ilahuma, untuk taat kepada Allah Ta'ala, lahu baginya ma qad nawa, baginya dia akan mendapati ma qad nawa, apa yang sungguh dia niatkan. Dia akan dapat ya. Fa iza nawaita bil aqli wa syurbi at-taqawiyya 'ala al-ibadati lal istinzaza.
wa bin naumi daf'al malali wa sa'amati fil ibadati la irahatan nafsi wa bil mudaja'ati ma halilatika qada'a hakiha al muta'ayyini fi syar'i wa bil jima'i tasila dinika wa taksira ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam in qalaba dzalika ta'atan tusabu 'alaiha fa idza nawaita maka apabila engkau niat bil akli dengan makan wa subi minum kita makan kita minum niatnya apa at-taqawiyah kuat menjadi kuat alal ibadati atas ibadah tapi ya jangan banyak-banyak. Jadi kalau niat itu biasanya akan niatnya benar-benar niat, bukan niat ya. Ya, ini benar-benar niat. Orang kalau benar-benar niat, dia akan usahakan ya, apa yang dia akan niatkan, perbuatan yang dia niatkan supaya berhasil. Sesuatu yang bisa mencegah perbuatan itu ditinggalin. Makan kebanyakan ini bakal malas, ditinggalin. Ya. Tidur kebanyakan dia akan tinggalin. Nih, kalau niatnya hebat. Mau buka puasa, ya. Dia niat buka puasa. Supaya ntar bisa terawih, maka makannya akan gak banyak. Kenapa? Niatnya kenceng. Tapi kalau niatnya gak kenceng, gak. Niatnya gak benar, dia makan banyak aja. Akhirnya apa yang terjadi? Ibadahnya jadi malas. Bukan gak kuat, malas. Orang badannya kenceng, badannya kuat, masih muda. Semangatnya masih membara. Tapi kok malas? Kenapa? Itu niatnya kurang bagus. Ya, kalau niatnya bagus, insya Allah. Segala sesuatu yang akan menghalangi perbuatan yang dia niatkan, akan tersingkirkan. Lal istilzaza bukan ya. Ya, niatnya bukan istilzaz, merasa nikmat, merasa lezat. Ya. Bukan karena ya supaya enak berlezat-lezat. Niatnya bukan berlezat-lezat gitu deh ya. Jadi makannya bukan berlezat-lezat, bukan minumnya bukan berlezat-lezat. Tapi ini kebanyakan begitu ya. Enak sono, kalau makannya enak banget. Gimana lagi ya yang lesernya enak? Oh, di sono Bang Haji. Oh, sono. Ayo, ayo, ayo. Gimana lagi? Di sono aja. Oh, berarti dia ini bukan cari ibadah. Berlezat-lezat dia. Bukan cari ibadah. Makan ya. Kalau udah masuk ke perut sama ya. Pisang goreng sama Pizza Hut udah masuk ke perut sama dah. Nasi goreng ya sama nasi apa? Udah masuk perut sama. Bahkan yang lebih aman untuk zaman sekarang adalah makanan yang seperti dulu lagi, apa adanya. Seperti dulu lagi. Yang lebih aman. Kalau sekarang banyak makan, bahaya. Enggak ada zat-zat kimia aja, banyak makan enggak bagus. Bagaimana kalau banyak zat-zat kimia? Beras dipemutihin. Makannya banyak, berasnya pemutih mulu. Allahu Akbar.
Jadi benar tuh agama, makan jangan banyak-banyak, dikit aja. Apalagi makannya yang aneh-aneh. Apa tuh yang aneh-aneh? Iya. Apaan nih? Nggak kenal gitu makanan apaan nih. Pokoknya kalau terlampau enak tuh makanan, terlampau lezat tuh makanan, tanda tanya besar. Apaan campurannya? Makanya orang sekarang masih muda udah stroke, masih muda udah macam-macam dah penyakit. Kenapa? Makannya. Tapi kalau kita makan niatnya ibadah, insya Allah kita akan ya berusaha untuk meminimalisirkan sesuatu yang menghalangi yang ibadah, bahkan berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang dapat menghilangkan ibadah, memalaskan ibadah, ya, melambatkan ibadah, apalagi sampai menjadi sakit. Nih minum minuman ini nih, silakan minum. Dilihat, waduh, ini minuman pasti ada pengawetnya, nggak mau dia. Nah, ini minuman, minuman keras sekali, oh, ini bahaya, enggak. Kenapa? Kalau saya minum nanti saya sakit, kalau saya sakit saya nggak bisa ibadah, nggak mau dia makan. Kenapa? Takut kagak kuat ibadah. Jadi bukan karena, oh ini enak nih, enak coy. Iya enak. Dia nggak sampai apa? Nggak sampai ibadah. Ini cobain makanannya enak nih. Oh iya. Nanti kira-kira ibadah saya keganggu nggak ya? Kira-kira kalau saya makan ini sehat apa kagak ya? Sakit apa kagak nih? Ini kalau datang penyakit, ntar saya sakit. Ketika saya sakit, saya nggak kuat ibadah. Ah, janganlah. Ini ada pengawetnya nih. Ini bahaya ini. Emang sih lezat banget, tapi bakal mengganggu nanti kesehatan. Kalau nanti saya sakit, berarti saya nggak kuat ibadah. Nggak ada, saya nggak makan. Sampai ke situ pikirannya. Kenapa begitu? Karena niatnya. Jadi niatnya hebat. Pantas kalau Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Wa binnaumi, dan dengan tidur. Niatnya apa? Daf'al malali wasa'amati bil ibadati, menolak bosan dan ya jemu fil ibadati, dalam ibadah. Jadi dia tidur itu karena nolak bosan, supaya jangan bosan dia tidur, supaya jangan jemu di dalam ibadah. Jadi niat dia tidur adalah supaya jangan bosan ibadah, supaya jangan jemu ibadah. La irohatan nafsi, bukan untuk istirahat diri. Selama ini kita istirahat ya, mau istirahat dulu lah. Rubah dapat ya, mau menolak jemu ibadah ya. Mau mana? Mau nolak malas ibadah. Apaan tuh? Tidur. Tapi ini ya ngomongannya biar sama dengan perbuatannya ya. Jangan mau nolak jemu ibadah, lama banget tidurnya. Aduh, sampai waktu tiba, Allahu Akbar, dibangunin kagak bangun juga, bahkan dibangunin ngelentap. Ini mosek, aduh. Ini mah bukan jemu ibadah ini, niatnya. Iya. Bukan untuk nolak jemu ibadah niatnya. Wabil mudajaati, dan dengan ya bersenggama ma'ahali latika, serta istri engkau. Niatnya qada'a haqqiha,
menunaikan haknya, qada'a haqqiha, hak perempuan, al-muta'ayyini, yang tertentu, yang nyata, fi syari, dalam syariat. Iya, memenuhi, iya, hak perempuan. Iya, perempuan kalau nggak dikasih begitu, ogah juga dia. Minta pisah-pisah tuh. Perempuan mah lakinya flu, umpama. Iya. Lakinya flu, umpama. Flu burung lakinya. Lakinya kena flu burung, iya. Burungnya flu ya. Ya. Itu perempuan bisa minta cerai. Perempuan bisa minta cerai. Makanya itu dikatakan termasuk ya haknya tuh. Termasuk haknya. Jadi penuhin. Wabil jima'i, dan dengan jima' bersetubuh, tahsina dinika, tahsin, ya, menjaga dinika, agama engkau, wa taksira umati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang di atas bahasanya mudojaah tadi, yang di bawah jima, sama nggak dia? Kan sama ya dua-duanya ya. Kalau kita ngelihat dari ya fungsinya ya, boleh jadi kalau yang di atas itu ya apa, untuk memenuhi ya istri, ya. Berarti itu nggak menyangkut anak ya, istri. Udah nggak punya anak lagi ya. Kalau yang dibawa menyangkut anak ya, ada melahirkan anak gitu ya. Bisa melahirkan anak, memperbanyak umat Sayyidina Muhammad, menjaga agama engkau. Wallahu a'lam bishawab, itu ya. In qalaba dzalika ta'atan tusabu 'alaiha, maka berbaliklah demikian itu menjadi taat, tusabu alaiha, maka dia diberikan pahala. Jadi diberi pahala tuh. Jadi suami istri melakukan persetubuhan dikasih pahala. Kenapa? Karena ya niat. Kalau berzina dosa enggak? Dosa. Dosa besar enggak? Dosa besar. Sama istri, sama suami, pahala enggak? Pahala. Pahalanya besar enggak? Besar. Bukan malam Jumat doang, bukan. Besar. Pahalanya besar. Wallahu a'lam bishawab.